Ini hasil hybrid sendiri, cuman kalau aku lihat sih di tempat lain juga ada yang seperti ini. Ini disebut kalau di tempat lain keladi daun bambu, dan memang seperti bentuknya ini seperti daun bambu, makanya banyak yang ini menyebutnya keladi daun bambu. Warnanya hijau, ada sedikit warna hitam di bagian pangkal daun dan juga ada sedikit semburat warna coklat kemerahan gitu sobat semuanya. Nah, ini tadinya hasil silangan, cuman udah lupa karena nggak ditulis antara jantan dan betinanya. Kemungkinan di tempat lain juga indukan dan jantannya itu sama, makanya bisa menghasilkan sama pula gitu jenisnya. Ini hasil sendiri sebetulnya, cuman masih belum berani untuk ngasih nama karena di tempat lain juga ada. Nanti ini kalau aku kasih nama takutnya nanti jadi seperti mengada-ngada gitu. Karena kalau jenis kayak gini kemungkinan juga orang lain punya, kalau misalkan antara betina dan juga jantannya sama, bisa juga menghasilkan seperti ini sobat semuanya. Nah, bagi yang udah ngasih subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan juga bagi yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel sobat semuanya. Nah, ada si ayam juga, ini anakan ayam Sarama. Dia itu kalau dilepas dari sangkarnya dia nggak mau jauh, makanya biarin aja lah ikut-ikutan di sini. Nah, ini sobat semua bentukannya bagus kalau menurutku, karena kalau misalkan daun bambu kayak gini lumayan sih, orang masih belum ini ya, belum banyak yang memiliki, belum terlalu banyak yang mengoleksi kayak gini. Karena kalau menurutku sih daun bambu ini masih agak jarang ya kalau di koleksian di orang-orang yang hobi keladi juga masih jarang sobat semuanya. Untuk perawatan sih sama aja, jadi kalau keladi itu harus dikasih media tanam yang lembab dan juga sinar matahari yang cukup. Nah, ini lumayan beda juga sih kalau yang daun agak gelap kayak gini. Kalaupun di tempat agak teduh juga dan tidak terlalu banyak asupan sinar matahari, ini nggak apa-apa, malah bentukannya cantik juga karena daunnya juga kan warna hijau. Dan nanti batangnya ini akan lebih panjang, nggak apa-apa, justru malah lebih bagus. Tidak berlaku untuk warna-warna yang memang keladinya warna ngejreng, warna bagus, itu harus mendapat sinar matahari yang cukup. Dan juga kalau masalah pengairan, masalah kelembaban, kalau keladi sama aja, cuman kalau yang warna, yang daunnya warna bagus-bagus gitu, itu jangan sampai tidak mendapat asupan matahari yang cukup karena akan menyebabkan warnanya menjadi kusam dan juga penampilannya kurang bagus sobat semuanya. Jadi harus ini ya, harus ada pembeda. Kalau jenis ini, jenis yang warna-warna gelap kayak gini, gak masalah, tidak terlalu banyak asupan sinar matahari juga karena bentukannya kan panjang, ini lurus kayak gini. Jadi kalau misalkan nambah panjang juga malahan lebih bagus terkadang. Jadi ya harus pandai-pandai kita lah kalau masalah penempatan dan juga cara perawatan, karena tidak semua keladi harus sama juga ditempatkannya. Kalau bentukan seperti ini justru di tempat yang agak teduh malah lebih bagus sobat semuanya. Oke, untuk media tanam sama aja seperti keladi pada umumnya, cuman kalau aku menggunakan ini sedikit pupuk kompos dan juga ada sekam yang fermentasi, ditambah juga dengan jerami padi. Kenapa pakai jerami padi sobat semuanya? Karena bagus banget untuk mengikat air, jadi tidak terlalu sering menyiram, karena kalau jerami itu hampir sama dengan kokopit sobat semuanya, jadi bisa menyimpan airnya lebih lama. Dan kalau menurutku dibanding dengan kokopit juga, kalau untuk keladi
bagusan dengan menggunakan jerami yang udah fermentasi, udah busuk banget. Jadi yang ini akan menambah daunnya semakin kelihatan hijau, mengandung sedikit zat lilin sepertinya. Jadi menambah bagus, apalagi ini kan bentukannya, warnanya ini warna gelap. Jadi kalau yang warna gelap-gelap kayak gini lebih baik yang menggunakan seperti media tanam tadi sobat semuanya. Atau kalau lebih bagusnya kalau yang tanaman hijau yang gelap seperti ini supaya daunnya lebih berkarakter lagi, menggunakan larutan micin dapur sobat semua, mau merek apa aja sama aja. Perkiraannya sih 1 liter air kasih 1 sendok teh. Mau di kalau mau pakai tatakan bagus juga ditaruh di tatakan, atau kalau misalkan nggak pakai tatakan cukup disiram di bagian rumpunnya kayak gini, di bagian dia tanam, atau juga kalau punya semprotan-semprotan kecil bisa juga disemprotkan ke daun. Nah ini cukup seminggu sekali, nah bagus juga nantinya. Kalau misalkan mau pupuk NPK udah seperti biasa, NPK biru juga bagus 1 sendok teh untuk 1 liter air juga nggak kebanyakan. Yang penting itu kalau misalkan pakai pupuk kimia kayak gitu 2 minggu sekali aja sobat semuanya. Oke. Merawat keladi itu sebetulnya tidaklah sulit, tidak begitu yang mungkin menyeramkan atau seperti yang banyak yang gagal untuk para pemula. Itu karena mungkin satu kali gagal langsung misalkan gak nyoba lagi atau langsung udahan. Padahal kalau udah tahu keladi ini sangat mudah banget, karena keladi adalah pada dasarnya tanaman liar yang tumbuh di pematang-pematang sawah dekat-dekat sungai, itu kan kelihatan subur banget. Nah makanya kalau misalkan untuk sobat pemula dalam merawat keladi itu jangan over atau juga berlebihan, karena kalau misalkan segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak bagus. Ya berlaku juga untuk keladi, kadang kan kalau misalkan yang baru-baru keladinya itu perawatannya suka yang berlebihan, kadang ditaruh di tempat yang suka-suka kita sendiri, padahal kan habitat dianya mungkin tidak cocok. Makanya kalau misalkan untuk sobat pemula sih, kalau menurutku kalau merawat keladi yang pertama itu jangan keladi yang mahal, karena kalau misalkan yang mahal tiba-tiba hidup keladinya itu kurang bagus, pertumbuhannya kurang bagus, nanti kan bisa kecewa ya sobat semuanya. Jadi kalau menurutku untuk pemula ya beli aja keladi yang terjangkau untuk melakukan percobaan. Nanti kalau misalkan sudah bisa merawat ya beralih ke yang harganya mungkin lebih mahal juga nggak apa-apa sobat semuanya. Oke. Untuk sobat pemula jika keladinya kurang, pertumbuhannya itu kurang bagus, nah coba aja sih tip yang tadi aku sebutkan, siapa tahu bermanfaat dan juga bisa merubah keladimu menjadi lebih bagus lagi. Dan semua sih kalau menurutku itu tidak ada yang ahli ataupun yang gimana-gimana, yang jelas kalau tanaman ya harus sering-sering aja sih memperhatikan habitatnya, jadi nanti juga bisa bagus dengan sendirinya. Kalau misalkan sudah sering merawat dan juga sudah banyak mencoba-coba dengan cara-cara yang sobat semua lakuin, itu juga tidak akan sia-sia karena akan menambah ilmu. Nah mungkin videonya udah kepanjangan dan mudah-mudahan aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.